Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'ana fi ulum fi darin amin. Wa huqiya aidan, dan dihikayatkan pula, diceritakan annahu, akan bahwasannya, idza kana akhir zamani, apabila ada akhir zaman, ya, akhir isim kana, falaysa maka tidak ada lisyai'in bagi sesuatu, minat ta'ati, daripada segala ketaatan, fadlun, keutamaan. Jadi tidak ada keutamaan dari berbagai ketaatan ketika akhir zaman. Memang kenapa? Ntar kita lihat. Kafadli la ilaha illallah, seperti keutamaan la ilaha illallah. Jadi hanya la ilaha illallah saja yang tetap masih ada keutamaan. Kenapa? Li'anna sholatahum, karena sholat mereka, wasiyamahum, dan puasa mereka, yasubu ar-riya'u wa sum'atu, bercampur kepada keduanya oleh riya dan sum'ah. Ya, jadi sholat, puasa itu dicampuri oleh riya dan sum'ah. Wa sadaqatuhum, boleh jadi mubtada. Kalau mau atub ke sholat tahum, bacanya sadaqatihim, gitu ya. Wa sadaqatuhum, boleh jadi mubtada lagi. Sedangkan sadaqah mereka, yasubu al-haramu, bercampur akan dia oleh haram. Ya, sedekah dicampuri oleh keharaman, puasanya, sholatnya dicampuri riya. Wala ikhlasa fi syai'in minha, tidak ada keikhlasan pada sesuatu pun daripadanya. Tapi amma kalimatul la ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah, fa iya zikrullah, maka dia adalah zikrullah. Hebatnya zikir la ilaha illallah. Tapi jangan merasa paling hebat, ya. Walaupun kita hebat, jangan pernah merasa paling hebat. Ingat tuh, sombong namanya. Sombong memang benar hebat, tapi nanti jadi rendah. Memang ranking satu, tapi sombong. Jelek enggak di pandangan teman-teman? Jelek. Tapi kalau kita ranking satu tapi ramah tamak, tawadu, subhanallah, rendah diri, subhanallah. Ranking satu tapi rendah diri, wah ini luar biasa. Orang hebat tapi tetap tawadu, seperti enggak punya ilmu, tapi luar biasa. Memang biasanya orang-orang yang tawadu itu ilmunya banyak. Jadi orang-orang yang, ya, yang ilmunya banyak biasanya tawadu. Orang yang tinggi biasanya tawadu. Kenapa? Karena udah sampai. Yang sombong-sombong, tang-tang peteng-teng itu biasanya yang enggak banyak ilmunya. Ya. Kalau ada air tenang, tandanya dalam. Tapi kalau ada gemercak, ya, itu tandanya cetek. Jadi orang yang dalam ilmunya biasanya tenang. Orangnya tenang. Tapi sekalinya keluar sesuatu dalam. Ya. Lihat orang main tinju. Kelas terbang kalau tinju gimana? Oh, mukulnya banyak banget kan? Tapi kalau kelas, ya, Mike Tyson, tenang ya, mau sekali pukul jatuh orang.
begitu. Jadi tenang, tanda dalam. Ya, jadi orang yang banyak ilmunya tenang. Wal mu'minu la yazkuruha illa an samimi qalbihi. Orang mukmin tidaklah berzikir akan dia kecuali dari samimi qalbihi, dari bersih hatinya atau halus hatinya. Wa bil khabari, dalam sebuah hadis yaqulullah taala berfirman, la ilaha illallah isni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman dakhala isni amina min azabi, maka siapa yang masuk ke bentengku dia aman dari siksaanku. Wa yaqulu, dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sab'a kalimatin, dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 kalimat. Walil abdi sab'atu a'dha'in, bagi hamba mempunyai 7 anggota. Walin nari sab'atu abwabin, ya, walil abdi sab'atu a'dha'in, walin nari sab'atu abwabin, bagi neraka mempunyai 7 pintu. Bagi neraka mempunyai 7 pintu. Fakullu kalimatin min hadil kalimatin sama'i, maka setiap kalimat daripada ini, kalimat-kalimat yang 7, tugliku baban min abwabin nari sab'ati, menutup pintu di antara pintu-pintu neraka yang 7. Masya Allah. An kulli udwin min al-a'dha'i sab'ati, daripada tiap-tiap anggota, daripada anggota-anggota yang 7. Jadi kita zikir la ilaha illallah, menutup pintu-pintu neraka. Warawal Qurtubi bi sanadi, meriwayatkan Imam Qurtubi dengan sanadnya anan nabiy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hadara malakul mauti, hadir oleh malaikat maut, alaihi salamu, ya, rajulan, beliau hadir kepada seorang laki-laki. Fanazara, lalu ia, ya, malaikat maut alaihi salam hadir kepada seorang laki-laki. Fanazara, lalu ia melihat fikuli udwin, ini malaikat ngelihatnya, perhatiin, malaikat memperhatikan pada setiap anggota min a'dahi, daripada anggota-anggota laki-laki itu. Falam yajid fihi asanatan, namun, ya, ya, maka malaikat tidak dapati pada laki-laki itu satu kebaikan pun, enggak ada kebaikan yang enggak ada. Lihat tangannya enggak ada, lihat kakinya enggak ada kebaikannya. Summa syaqqa an qalbi, lalu ia membelah daripada hatinya, dicari-cari di hatinya, kali di hatinya ada kebaikan. Dibelak, dibelah. Ya, hatinya dibelah, kira-kira ada kebaikan apa enggak nih? Falam yajid fihi syai'an, maka ia tidak dapati padanya sedikit pun, sesuatu pun enggak dapat. Summa faqqa an lahyahi, kemudian ia, ya, melucuti, ya, menanggali, dicopotin, ya, bahasa kita begitu, dicopotin, an lahyaihi, daripada dua dagunya, ya, copotin dua janggutnya ini dicopotin. Fawajada, lalu ia dapat ya, torfalisani, di ujung lidahnya, lasiko, nempel, bihankihi, di rahang bawahnya, yaqul, berkata, la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah di sini, di dalam mulutnya. Masya Allah. Zikir. Faqala, maka ia berkata, wajabat lahul jan, lakal jannatu, wajib bagi engkau surga.
biqauli kalimatil ikhlasi, dengan berkata kalimat ikhlas, yakni la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirajinin zikir selalu la ilaha illallah.